UMG Season 192, Tonger minta maaf. Heh, saya tidak mengerti, tapi saya tahu bahwa Yang Mulia tidak pernah gagal sebelumnya. Dia mungkin bukan tandingan dewa sejati, tapi bersaing dalam penyempurnaan pil, tidak ada yang bisa mengungguli dia. Petik 2. Mendengar kata-kata Tonger, Ning Tianping juga sangat menghina. Meskipun dia tahu bahwa Tonger adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean, sikap Tonger membuatnya sangat tidak senang. Mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang lama, Ning Tianping sudah memiliki kepercayaan buta pada Ye Yuan. Ini bukan penyembahan pribadinya, tetapi keyakinan yang terus menerus dibangun di dalam hatinya dari keajaiban demi keajaiban yang dia lihat berada di sisi Ye Yuan. Keyakinan semacam ini sebenarnya tak tergoyahkan. Setidaknya dalam alkimia, Ye Yuan tidak pernah gagal sebelumnya. Tidak peduli betapa sulitnya untuk memperbaiki pil obat, mencapai tangan Ye Yuan itu juga dilakukan dengan mudah, terutama setelah menerobos ke alam dewa surgawi. Kekuatan alkimia Ye Yuan menjadi semakin ajaib. Secara alami tidak mungkin bagi Ning Tianping untuk memiliki keraguan. Tonger memandang Ning Tianping seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, "Mungkin pil pemulihan mimpi hujan pembersih ini adalah tantangan terbesarnya sampai saat ini. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat memperbaikinya, hanya saja, dia memiliki kemungkinan gagal yang sangat tinggi." Petik 2. "Tidak memungkinkan." Ning Tianping membalas dua kata dengan nyaring dan tegas. Tonger tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengarnya dan berkata sambil mendengus dingin, "Tidak tahu alasan." Pada saat ini, Xiao Feng tiba-tiba angkat bicara, "Tonger senior benar, mungkin. Ini akan menjadi tantangan terbesar Adik Ye sampai saat ini. Pil pemulihan mimpi hujan pembersihan ini berbeda dengan pil obat yang dia temui di masa lalu." Petik 2. Xiao Feng menjelaskan aspek khusus dari pil pemulihan mimpi hujan untuk Ning Tianping dan Bai Chen. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan secara alami jelas tentang bakat yang terlibat. Mendengarkan penjelasannya sampai akhir, ekspresi Ning Tianping dan Bai Chen juga menjadi serius. Bersaing dalam penyempurnaan pil, mungkinkah empirean ini tidak tahu lebih banyak dari kalian? Hanya pil dewa peringkat lima, jika Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk sukses, mengapa empirean ini menunggu sampai dia menyelesaikan daurilem sebelum membuka mulutku? Dua bocah bodoh. Tonger berkata dengan tidak senang. Ning Tianping terdiam, tetapi segera, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada Tonger, bagaimanapun, tidak mungkin yang mulia gagal, Anda hanya melihat dengan benar. Tonger tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan mendengus dingin, sangat bodoh. Dalam sekejap mata, sudah 30 hari, Ye Yuan tidak keluar selama ini. Ning Tianping akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Tonger dan Xiao Feng tidak melebih-lebihkan untuk membuat peringatan. Dia belum pernah melihat Ye Yuan menghabiskan waktu begitu lama dengan satu pil obat sebelumnya. Di luar pintu, Ning Tianping mondar-mandir, tampak agak kesal. "Berhenti berjalan-jalan, mataku jadi pusing berkat kamu." Tonger berkata dengan tidak senang. "Huh, Yang Mulia sedang memurnikan pil untuk Anda, Anda sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Ning Tianping berkata dengan mendengus dingin. Berderak. Tepat saat ini, Pintu terbuka dari dalam. Sosok yang lelah hingga ekstrim perlahan keluar dari dalam. Yang mulia, apakah, apakah kamu baik-baik saja? Melihat penampilan Ye Yuan, Ning Tianping hampir melompat dan buru-buru maju untuk mendukung. Kedua mata Ye Yuan saat ini penuh dengan jejak darah, rambutnya agak acak-acakan, seluruh tubuhnya seperti dia sakit parah. Dalam kesan Ning Tianping, Ye Yuan selalu tenang dan tenang saat memurnikan pil, menyelesaikannya dengan sangat mudah. Kapan dia menjadi seperti ini? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, hanya saja pengeluaran kekuatan mentalnya terlalu besar. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Petik 2. Tonger berdiri, ekspresinya saat melihat Ye Yuan tanpa sadar berubah. Gagal. The Cleansing Rain Dream Reverting Pill diturunkan oleh Nenek Moyang Bambu Group Void Realm. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, alam bambu Group Void pernah mengumpulkan obat-obatan roh beberapa kali. Namun hingga saat ini, belum ada yang berhasil menyempurnakannya sebelumnya. Bahkan puncak Dewa Alkimia Bintang 7 yang pernah muncul juga tidak pernah berhasil sebelumnya. Bukan karena mereka tidak dapat memurnikan pil obat berkualitas tinggi, tetapi mereka tidak pernah berhasil membentuk pil sebelumnya. Bahkan tidak sekali. Dan pil obat ini hanyalah pil Dewa Peringkat 5. Kesulitan memperbaiki bisa dibayangkan. Oleh karena itu, Tonger sebenarnya tidak menaruh banyak harapan pada Ye Yuan. Swash. Garis cahaya yang mengalir melintas, Tonger mengulurkan tangannya untuk menangkap, sebuah botol kecil muncul di tangannya. Dengan segera ekspresinya menjadi padat. Tonger menatap Ye Yuan dengan heran dan berkata, "Kamu, kamu benar-benar berhasil." Wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit senyuman dan berkata, "Hehe, heh, pil obat ini benar-benar memiliki tendangan, hampir membunuhku. Sejujurnya, saya telah mengolah pil selama bertahun-tahun, ini adalah waktu yang paling melelahkan. Tapi, berhasil secara kebetulan." Petik 2. F. Fluke. Tonger menatap Ye Yuan dan berkata dengan sangat terkejut. Dia sendiri adalah seorang alkemis dan secara alami tahu betapa kerasnya kekuatan mental seseorang untuk memperbaiki pil obat. Tapi kekuatan alkimia Ye Yuan, dia terlalu jelas. Bahkan jika dia menemukan Dewa Alkimia Bintang 7 sekarang, dalam hal menyempurnakan pil Dewa Peringkat 5, kekuatannya mungkin tidak lebih kuat dari Ye Yuan. Untuk bisa menyiksa Ye Yuan sampai seperti ini, bisa dilihat berapa banyak usaha yang dia keluarkan untuk pil obat ini. Gumpalan perasaan surgawi tenggelam ke dalam botol kecil, seluruh orang tonger mirip dengan disambar petir. Gedebuk. Awo, awo, petik dua. Tracer Peak jatuh ke tanah dan mulai berteriak, menunjukkan ketidaksenangannya. Tapi tonger tidak bereaksi sama sekali. Dia masih di tengah keterkejutan. Pil Divine Roh Vefas. Bagaimana, bagaimana Anda melakukannya? Tonger memandang Ye Yuan seolah-olah sedang melihat raksasa prasejarah. Tidak ada yang pernah menyempurnakan pil obat ini sebelumnya. Bahkan di dunia surga, mungkin tidak ada formula pil ini sama sekali. Tapi Ye Yuan tidak hanya memperbaikinya, dia bahkan tampil ke tingkat yang sangat tinggi, memurnikannya menjadi pil Dewa Roh yang sangat besar. Demikian pula tingkat kesulitan sembilan, pil pemulihan jantung giok yang indah, dan pil pemulihan mimpi hujan. Kedua pil obat ini sama sekali tidak dapat dibandingkan sama sekali. Sifat obat dari obat-obatan roh itu, Ye Yuan, sama sekali tidak memiliki cara untuk membiasakan diri. Ye Yuan hanya bisa menyimpulkannya sedikit demi sedikit. Dalam keadaan seperti itu, bisa memperbaiki tingkat tinggi sudah sangat luar biasa. Tapi Ye Yuan mengeluarkan pil obat yang sempurna. Tonger benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Sebaliknya, Ning Tianping yang pikiran dan perasaannya tidak sekuat dia, berkata sambil tertawa lebar, Hahaha, apa yang saya katakan? Dengan tindakan yang mulia, dia pasti tidak akan gagal. Dalam alkimia, dia tak terkalahkan. Petik 2. Ning Tianping saat ini seperti seorang pemenang. Dalam satu bulan ini, dia sangat khawatir tentang Ye Yuan, tetapi kepercayaannya pada Ye Yuan tidak pernah goyah sebelumnya. Dengan kesuksesan Ye Yuan, fakta ini membuktikan bahwa Ning Tianping benar. Tonger membuka mulutnya, tapi tidak ada yang keluar. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa pemahamannya tentang Ye Yuan masih sangat dangkal. Dalam satu bulan ini, dia merasa bahwa kepercayaan Ning Tianping pada Ye Yuan terlalu buta. Tetapi dia sekarang menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Dengan usia Ye Yuan, mampu mencapai prestasi mengerikan dalam alkimia, seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menilai dia sama sekali. Oleh karena itu, kepercayaan Ning Tianping mungkin bukan penyembahan buta. Tidak, tidak mungkin, tapi pasti. Tonger memandang Ning Tianping dan menghela nafas berat sambil berkata, baiklah, saya akui bahwa saya salah. Saya meremehkan Ye Yuan, kekuatannya tidak berasal dari kekuatannya. Prestasi masa depan anak ini tidak terbayangkan. Petik 2 Ning Tianping terkejut, pembangkit tenaga listrik Empyrean yang angku ini benar-benar meminta maaf padanya. Bab 1922, Halaman Dark Pine. Tidur ini, Ye Yuan tidur sangat nyenyak, tidur sepanjang jalan selama 10 hari 10 malam. Untuk pembangkit tenaga listrik alam dewa, mereka sudah tidak perlu tidur untuk memulihkan keadaan mereka. Tapi kali ini, kekuatan mental Ye Yuan sangat lelah dan membutuhkan tidur nyenyak sebelum dia bisa memulihkan keadaannya. Pada hari ini, Ye Yuan akhirnya bangun. Dia menemukan bahwa sepasang mata besar sedang menatapnya hidung babi saat ini menempel di hidungnya. babi harta karun. Tonger pergi ke pengasingan tertutup. Ye Yuan menyadari dengan sangat cepat. mendengus. Drone. petik dua. tracer mengangguk berulang kali. Ye Yuan mendapat wahyu. Yang Mulia, Anda akhirnya bangun. Tonger mengonsumsi pil pemulihan mimpi hujan pembersihan dan sudah kembali ke ola ekstrim ungu untuk pergi ke pengasingan tertutup. kata Ning Tianping. beberapa hari ini, beberapa orang Ning Tianping selalu mengawasi Ye Yuan. Melihat dia bangun saat ini, mereka juga menghela nafas lega. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan anggukan, tertunda untuk waktu yang sangat lama, inilah waktunya untuk melakukan bisnis yang benar. Tatapan Xiao Feng berubah menjadi niat dan dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan berkata, bukankah dikatakan bahwa Empyrean Flutter mendirikan Alchemy Celestial Pavilion, menggunakan pertarungan alkimia untuk menentukan peringkat Dewa Alkimia. Kalau begitu, mari kita lihat. Petik 2. Ketika Xiao Feng mendengar itu, matanya tidak bisa berhenti menyala. Menepuk pahanya dengan keras, dia berkata, "Astaga, aku benar-benar bodoh. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Dengan kekuatanmu, bukankah semua orang masih akan berjuang untuk bekerja sama dengan kami ketika saatnya tiba? Masalah ini tidak ada penundaan. Ayo cepat pergi." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru. Perbaikan pil kali ini, saya mendapat beberapa keuntungan. Tunggu aku menyelesaikannya. Besok pagi, kita akan pergi ke Alcemi Celestial Pavilion. Petik 2. Bermeditasi dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan benar-benar memiliki banyak pikiran dan perasaan. Apa yang dikatakan Tonger benar, penyempurnaan pil kali ini memang tantangan terbesar yang dia temui dalam hidupnya. Bahkan ketika memperbaiki Daode Ying Pil saat itu, itu juga tidak menyakitkan dan melelahkan seperti sekarang. Ye Yuan menghabiskan lebih dari 20 hari untuk menyimpulkan khasiat obat dan terus membandingkan obat roh, menemukan kesalahan dan kelalaian dan menyimpulkan kembali. Dengan mengurangi seluruh khasiat obat, Ye Yuan mulai mendapatkan formula pil. Sama seperti itu, waktu satu bulan, Ye Yuan tenggelam dalam pemotongan yang sangat intens. Bagaimana mungkin dia tidak lelah? Tapi dia sangat puas dengan hasil akhirnya. Untuk dapat memperbaiki pil pemulihan mimpi hujan pembersihan menjadi tingkat dewa roh yang luas, Ye Yuan sendiri juga merasa sangat berhasil. Dan ini juga membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang khasiat obat dari obat-obatan roh. Sifat obat dari obat-obatan roh tidak ada di soliter. Ada koneksi yang sangat dalam juga secara intrinsik. Hanya saja koneksi semacam ini terlalu rumit. Pemotongan secara alami tidak langsung seperti memahaminya secara langsung. Tapi, setelah benar-benar menyimpulkannya, manfaatnya secara alami sangat besar. Meskipun ini tidak dapat membantu Ye Yuan untuk menerobos ke alam leluhur, itu mengkonsolidasikan fondasi alkimianya. Malam berlalu dengan tenang. Pada hari kedua, Ye Yuan keluar dari ruang pemurnian pil, melunasi tagihan, dan meninggalkan pertemuan seratus ramuan. Sewa ruang pemurnian pil seratus herbal pengumpulan sangat tinggi. Menyewa ruang pemurnian pil selama lebih dari empat puluh hari berturut-turut, Ye Yuan juga menghabiskan banyak uang, membuat dagingnya sakit. Pesta saat ini sedang berjalan di jalanan ketika tiba-tiba, seorang pria muda yang tampak seperti pelayan menghalangi jalan Ye Yuan. Pelayan itu bertanya, bolehkah saya bertanya apakah itu Tuan Ye Yuan? Ye Yuan agak bingung, tapi masih mengangguk dan berkata, benar, aku Ye Yuan, mencariku. Pelayan itu berkata, baru saja, seseorang menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda. Jika Anda ingin melihat penatua Jiang Yuan, Anda dapat pergi ke halaman Dark Pine di Jalan Linan. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, kedua matanya sedikit menyipit, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kamu kembali dan katakan padanya bahwa aku tidak tertarik." Selesai berbicara, Ye Yuan membawa semua orang dan langsung pergi. Saat pelayan ini berbicara, Ye Yuan tahu bahwa orang ini pasti dikirim oleh Jiang Hua. Meskipun semua orang berharap untuk meminta audiensi dengan Jiang Yuan saat itu di dalam pos jaga, mungkin juga orang-orang itu, tapi kemungkinan terbesar masih Jiang Hua. Jiang Hua ini merasa bahwa dia pasti tidak dapat menemukan koneksi, jadi dia dengan sengaja menemukan seseorang untuk menarik perhatiannya, untuk bergerak melawannya. Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya, Jiang Hua menindasnya tergantung pada yang terakhir muda, hijau dan tidak berpengalaman. Apakah dia merasa bahwa menggunakan metode semacam ini dapat memikat Ye Yuan ke tempat terpencil untuk dibuang? Dia juga terlalu meremehkannya. Mengabaikan bahwa dia telah melihat pikiran Jiang Hua Bahkan jika dia tidak mengerti, Ye Yuan juga tidak berencana untuk bertanya pada Jiang Yuan lagi. Orang baik tidak mundur. Bahkan jika Ye Yuan menemukan Spring Wind Hall untuk bekerja sama pada akhirnya, itu juga akan menjadi Jiang Yuan yang datang untuk memintanya, dan bukan dia akan memohon pada Jiang Yuan. Di Dark Pine Courtyard, ketika Qin Guan mendengar laporan pelayan itu, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Mungkinkah ini tidak ingin bertemu dengan penatua Jiang Yuan? Jiang Hua tersenyum dingin dan berkata, berandal ini punya tulang punggung. Tapi dia tidak datang bukan berarti aku tidak bisa merawatnya. Pergilah dan lakukan perjalanan lain, beritahu Ye Yuan dengan cara ini, dia pasti akan mengikutimu ke sini. Petik 2. Jiang Hua mengatakan beberapa kalimat kepada pelayan itu, pelayan itu segera menerima perintah itu dan pergi. Qin Guan mendengarkan di samping dan tidak bisa menahan untuk mengacungkan jempol, memuji, "Heh, mengesankan. Benar-benar mengesankan. Adik laki-laki Jiang Hua sangat pantas menjadi favorit di depan kepala keluarga." Petik dua. Jiang Hua tersenyum dengan mata menyipit saat dia berkata, jika aku bahkan tidak bisa merawat bocah celestial deity Rilem, aku, pengurus ini, juga akan hidup dengan sia-sia. Kakak, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Kepala keluarga masih menyuruhku menjalankan beberapa urusan. Aku akan pergi dulu. Petik dua. Qin Guan tersenyum tipis dan berkata, kamu pergi dan bekerja, serahkan hal sepele semacam ini padaku. Petik dua. Tidak lama setelah pelayan itu pergi, dia memang memimpin Ye Yuan. Selanjutnya, hanya ada Ye Yuan saja, memasuki Dark Pain Courtyard. Ye Yuan merasa bahwa dia terjebak dalam formasi Arai. Hanya saja, tingkat formasi susunan ini, Ye Yuan tidak menempatkannya dalam pandangannya sama sekali. Dengan kekuatan hukum tata ruangnya saat ini, ingin melarikan diri bukanlah hal yang sulit. Memasuki halaman, seorang pria paruh baya saat ini sedang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan minum sendiri. Pelayan itu berkata dengan hormat, Tuan, Ye Yuan dibawa kemari. Qin Guan melambaikan tangannya, pelayan itu segera pergi. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit. Melihat Qin Guan, dia berkata, Kaulah yang menggunakan hidup saudara Xiao untuk mengancamku. Pelayan itu menemukan Ye Yuan lagi dan memberitahu Ye Yuan bahwa Xiao Feng adalah murid Spring Wind Hall. Jika dia tidak datang ke Dark Pine Courtyard, maka Xiao Feng akan mati dengan sangat mengerikan. Memang, dengan status Jiang Hua, berurusan dengan diaken tingkat rendah yang lemah benar-benar terlalu mudah. Meskipun dia hanya seorang pelayan yang sangat sedikit. Dengan kekuatan dan pengaruh Jiang Yuan, selama Jiang Hua dengan santai membuka mulutnya, dia bisa membuat Xiao Feng tidak bisa ditebus. Qin Guan memandang Ye Yuan dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, "Bocah, memang cukup sombong. Sesampainya di tempatku di sini, sebenarnya kamu masih berani bicara seperti ini." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Di mana Jiang Hua?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Kamu menyinggung saudara muda Jiang Hua dan harus tahu bahwa kamu akan mendapatkan hasil hari ini. Entah kamu mati atau Xiao Feng mati. Tentu saja, sejak kamu datang ke sini, itu menunjukkan bahwa kamu sudah membuat pilihan." Petik 2. Ye Yuan memandang Qin Guan dan berkata dengan dingin, "Hanya dengan orang sepertimu." Qin Guan meminum segelas anggur lagi dan berkata sambil tersenyum, "Sudah diranjang kematianmu dan kamu masih keras kepala." Jika aku bahkan tidak bisa merawat Dewa Langit Cakrawala Ketujuh yang lemah, kultivasi bertahun-tahun juga akan sia-sia. Petik 2 Selesai berbicara, tatapannya menjadi dingin, gelombang kekuatan dunia yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyelimuti seluruh halaman di dalam. Qin Guan secara alami tidak berani bergerak di jalanan, jadi dia memaksa Ye Yuan ke halaman Dark Pine ini untuk membuatnya nyaman untuk dibunuh. Ye Yuan memandangnya seperti melihat orang idiot, dan berkata dengan dingin, Awalnya ingin membuang Jiang Hua, masalah ini, tapi karena dia tidak ada, maka Anda hanya bisa menyalahkan bahwa Anda tidak beruntung. Bab 1923, Bai Tong. Aku tidak beruntung. Kamu masih belum mengetahui situasinya sekarang, kan? Petik 2. Demikian juga, Qin Guan menggunakan ekspresi seperti melihat orang idiot untuk melihat Ye Yuan. Mungkinkah ini bodoh? Dewa Surgawi Cakrawala ketujuh benar-benar berani mengucapkan ocehan liar seperti itu. Tidak peduli apa, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati juga, mungkinkah dia tidak tahu perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam dewa sejati? Orang yang belum mengetahui situasinya adalah dirimu sendiri. Ye Yuan menanggapi dengan mencibir. Tiba-tiba, gelombang yang lebih kuat bergema di dalam halaman, langsung mendorong kekuatan dunia Qin Guan kembali. Puah! Qin Guan terkejut dan langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa ini, memuntahkan seteguk besar darah. Di samping Ye Yuan, seorang pemuda dengan pakaian putih berkibar muncul karena tidak tahu kapan. Tatapan Qin Guan mengungkapkan ekspresi keheranan saat dia berteriak kaget, "Effort Firmament Rugat." Pada saat ini, Ye Yuan juga menilai pria muda ini dengan bibir vermilion dan gigi putih di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar cantik sampai para gadis pun cemburu. Ye Yuan tidak menyangka bahwa setelah tonger dewasa, dia akan benar-benar tampil seperti ini. Mendeteksi tatapan Ye Yuan, Tonger tidak bisa menahan matanya saat dia berkata dengan sedih, "Apa yang harus dilihat?" Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Aku bahkan mengira kau akan menjadi kakek tua. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki penampilan ini." Cek cek, kelihatannya lumayan. Petik 2. Menghabiskan waktu lama dengan Tonger, meskipun dia tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik Empirean, penampilan kekanak-kanakan itu membuat orang tidak dapat menimbulkan kekaguman dan penghormatan sama sekali terhadapnya. Sekarang, tiba-tiba menjadi seorang pemuda, mentalitas Ye Yuan juga tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Ekspresi Tonger berkedip tanpa henti, dan dia berkata dengan suara dingin, di masa depan, kamu harus memanggil Tuan Bai Tong. Kalau tidak, haf-haf. Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Pof, Tuan. Bai Tong, aku, aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengan itu dalam waktu sesingkat ini. Petik 2. Baitong memutar matanya lagi. Dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengagumi orang ini, namun dia bisa pulih ke penampilannya saat ini juga berkat Ye Yuan. "Lupakan, panggil saja aku, saudara. Baik kalau begitu, kali ini semuanya berkat Anda. Pemulihannya jauh lebih baik dari yang saya bayangkan." Selain itu. Terima kasih kepada Anda, ketika saya kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua lagi di masa depan, saya akan langsung pulih ke dunia saya saat ini dan tidak perlu menjadi penampilan seperti itu sebelumnya lagi. Bai Tong berkata dengan senang. Persiapan mentalnya yang paling awal pulih ke First Firmament Bagaimanapun, pil obat ini terlalu sulit untuk disuling. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memperbaiki tingkat dewa roh yang luas pada akhirnya, efek pemulihan secara alami jauh melebihi harapannya. Dewa sejati Cakrawala keempat, dewa sejati tingkat menengah, kekuatan itu adalah tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan dewa sejati Cakrawala pertama. Lebih penting lagi, apa yang Ye Yuan sempurnakan adalah roh yang sangat besar dari pil pembersihan mimpi hujan. Itu memulihkan sebagian dari cacat dalam metode kultivasinya, membiarkan dia tidak perlu menjadi anak-anak tanpa kekuatan untuk mengikat ayam ketika dia kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua lagi tentang efek obat dari pil cleansing rain dream reverting, Ye Yuan juga cukup terkejut. Orang yang bisa membuat pil obat yang menentang surga, kekuatannya pasti mengesankan. Sepertinya harimau sedang berjongkok dan naga bersembunyi di dunia ini, orang seharusnya tidak meremehkan para pahlawan di bawah langit. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada Saudara Bai, tapi mari kita urus sampah ini dulu." Di sampingnya, ekspresi Qin Guan menjadi kaku berlutut dengan keras, dia meratap, Ye Yang Mulia, yang rendah ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menghina Yang Mulia. Saya, saya mohon Yang Mulia untuk menganggap Yang Rendah ini menjadi kentut dan biarkan Yang Rendah ini pergi. Petik 2 Melihat Baitong dengan aura yang mengesankan, bagaimana mungkin Qin Guan masih memiliki keinginan untuk melawan sama sekali. Memiliki Cakrawala pertama Dewa yang benar berurusan dengan Cakrawala keempat Dewa yang benar. Tidak, kecuali kepalanya ditendang oleh keledai. Selain memohon belas kasihan, dia dengan serius tidak bisa memikirkan cara lain. Saat ini, di dalam hatinya, dia telah lama menyapa 18 generasi leluhur Jiang Hua. Benda sialan ini dengan jelas menggali lubang untuk dia lompat. Saat mengambil tindakan, Jiang Hua tidak memberitahunya bahwa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala keempat benar-benar mengikuti sisi Ye Yuan. Melepaskanmu, jika saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, Apakah Anda akan membiarkan saya pergi hari ini? Karena Anda memiliki pikiran untuk membunuh orang, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Saudara Bai, lakukanlah, kata Ye Yuan dengan dingin. Menunjukin Guan ini, Ye Yuan secara alami tidak bisa menimbulkan belas kasihan. Pihak lain jelas di sini untuk membunuh Ye Yuan, namun sebenarnya masih berharap Ye Yuan akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Bai Tong mengangguk sedikit saat mendengar ini. Qin Guan tidak melihatnya melakukan tindakan yang rumit, dia hanya dengan ringan menunjukkan satu jari. Qin Guan hanya merasakan cahaya putih secara bertahap membesar di pupilnya. Setelah itu, tidak ada lagi setelah itu. Di depan Bai Tong, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan esensi surgawi. Melihat pemandangan ini, murid Ye Yuan juga mengerut saat dia berkata, Saudara Bai terampil. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Broter Bai bukan hanya dewa alkimia bintang tujuh, seni bela dirimu juga sangat hebat. Petik 2. Baitong berkata dengan ekspresi bangga, kamu tidak berpikir hanya kamu yang tahu hukum spasial di dunia ini, kan? Keduanya bertukar pandangan, keduanya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu, Qin Guan meninggal, ini, bagaimana ini mungkin? Mendengar berita kematian Qin Guan, Jiang Hua hampir saja melompat. Alam Dewa Sejati pergi untuk berurusan dengan Alam Dewa Surgawi Cakrawala ketujuh dan benar-benar mati. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. T. Orang rendahan ini tidak berani menipu Lord Stewart. Yang rendah ini diam-diam menunggu hasil di halaman belakang tetapi tidak melihat Tuan Kin Guan kembali untuk waktu yang lama. Mengumpulkan keberanian saya, saya pergi ke lapangan depan dan menemukan bahwa Tuan Kin Guan telah lama meninggal. Petik 2. Ye Yuan bukanlah seseorang yang tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Pelayan itu hanyalah seorang pemuda Rilem Lord Rilem, yang mematuhi perintah orang-orang. Dia secara alami tidak memiliki niat untuk memusnahkan untuk selamanya tapi lapangan depan memiliki formasi susunan yang mengisolasi. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di halaman belakang. Ketika dia pergi ke lapangan depan, lapangan itu sudah lama kosong. Ekspresi Jiang Hua berubah lagi dan lagi. Di matanya, meskipun kekuatan Ye Yuan lumayan, dia hanyalah seorang anak muda yang berasal dari kota kekaisaran pada akhirnya. Jadi latar belakang apa yang dia miliki? Untuk kota kekaisaran tingkat ini, dewa sejati sudah ada yang mereka kagumi. Tapi siapa yang tahu bahwa Qin Guan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ini, akan mati di halaman rumahnya sendiri tanpa suara seperti itu. Seseorang harus tahu, membunuh pembangkit tenaga listrik Real God Realm dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik Real God Realm adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatan Kingguan, kecuali itu adalah Dewa Sejati Cakrawala ketiga dan di atas pembangkit tenaga listrik, jika tidak, tidak mungkin membiarkannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Kingguan sendiri. Mungkinkah dewa sejati cakrawala ketiga dan di atas pembangkit tenaga listrik benar-benar mengikuti sisi bocah itu? Ini bagaimana? Ini mungkin Jiang Hua tidak begitu berani mempercayainya. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata kepada Jiang Hua dengan kepalan tangan, "Pelayan Jiang, pesta ye yuan sudah memasuki alchemy celestial pavilion." Jiang Hua ditarik kembali ketika dia mendengar itu dan berkata, "Alchemy celestial pavilion, untuk apa mereka pergi ke alchemy celestial pavilion?" Benar. Anak ini ingin menjadi terkenal dalam semalam melalui Alchemy Celestial Pavilion. Hehe, tidak heran dia mengucapkan ocehan liar, mengatakan untuk membuat kepala keluarga pergi mencarinya secara langsung. Ternyata yang dia pikirkan adalah metode ini. Hanya saja, dia terlalu naif. Pakar Alchemy Celestial Pavilion sama banyaknya dengan awan. Apakah dia, seorang bocah Celestial Deity Realm, benar-benar berpikir bahwa dia dapat membangkitkan gelombang? Petik 2 Bab 1924, Alkemis Surgawi Alkimia Perak Senior, aku ingin menjadi alkemis surgawi alkimia dan memasuki arena pertempuran alkimia. Orang tua di depan Ye Yuan adalah penguji Alchemy Celestial Pavilion. Selama bertahun-tahun, Alchemy Celestial Pavilion memiliki reputasi yang gemilang. Alkemis langit alkimia, bahkan alkemis tembaga alkimia tingkat terendah, status mereka di luar juga jauh lebih tinggi daripada alkemis biasa. Ini karena alkemis yang keluar dari Alchemy Celestial Pavilion semuanya telah melalui pertarungan demi pertarungan. Mereka yang menyerang Kekuatan mereka jauh melampaui alkemis biasa. Oleh karena itu, ingin menjadi alkemis surgawi alkimia secara alami membutuhkan pemeriksaan yang ketat. Bukannya kamu bisa memasuki Alchemy Battle Arena karena kamu bisa mengolah pil obat. Orang tua di depannya ini adalah penguji yang bertanggung jawab untuk memverifikasi pendirian alkemis. Orang tua itu memandang Ye Yuan dan melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, tempat ini bukan tempat untuk bermain rumah. Pergi." Dia melihat bahwa Ye Yuan terlalu muda dan merasa bahwa tidak mungkin untuk lulus ujian, dan dia secara alami merasa agak tidak sabar. Usia Ye Yuan, memiliki kekuatan ketujuh cakrawala surgawi, meskipun jarang, itu juga tidak akan membuat orang terlalu heran. Tapi ingin menjadi dewa alkimia bintang lima di usianya, sangat jarang. Adapun apakah dia bisa lulus penilaian atau tidak, itu bahkan lebih tidak mungkin. Meskipun tes ini bukanlah sesuatu yang sangat mendalam, itu juga bukan yang bisa dilalui semua orang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior tidak akan menguji kekuatan saya. Orang tua itu berkata, orang tua ini telah bertanggung jawab atas alchemy celestial pavilion selama bertahun-tahun dan sebelumnya tidak pernah melihat berapa banyak alkemis. Apakah Anda bisa lulus tes atau tidak, saya akan tahu sekilas. Petik 2 Orang tua ini adalah dewa alkimia bintang 5 yang berpengalaman, jadi kekuatan alkimia daunnya tidak lemah. Dengan popularitas alchemy celestial pavilion, Terlalu banyak alkemis yang ingin memasuki Alchemy Battle Arena. Alkemis yang dia lihat sebelumnya memang banyak. Akibatnya, dia sudah lama membentuk rangkaian pengalamannya sendiri. Ye Yuan juga tidak membantahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu bisakah senior memberi kesempatan kepada junior, biarkan junior mengukur kekuatannya sendiri. Bocah, jangan buang waktu kita, para alkemis yang pernah dilihat penatua ping lebih dari sekadar garam yang kamu makan. Dia sudah mengatakan bahwa Anda keluar dari permainan, jadi tidak ada kesempatan untuk Anda. Petik 2. Bocah, rambutmu bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Tahukah Anda apa yang disebut perbaikan pil? Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan terhadap Ye Yuan. Bahkan jika murid dari keluarga alkimia hebat ingin mencapai kekuatan untuk memasuki Alchemy Celestial Pavilion, mereka setidaknya harus berusia 3 hingga 5 ribu tahun juga. Pada usia Ye Yuan, tidak mungkin memiliki kesempatan. Penatua Ping melihat bahwa sikap Ye Yuan tulus, tidak sombong seperti anggota keluarga aristokrat. Mengelus janggutnya, dia mengangguk dan berkata, lupakan, cobalah. Ye Yuan sangat gembira dan berkata dengan tangan terkatup, terima kasih banyak, Penatua Ping. Penatua Ping melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Api surgawi ini sangat liar, jadi jangan bakar dirimu sendiri. Petik 2. Penilaiannya sangat sederhana, kendalikan apinya untuk menghaluskan pil. Seseorang seharusnya tidak melihat betapa sederhana, banyak dewa alkimia bintang 5 tidak bisa melakukannya dengan baik. Nyala api ini bukanlah nyala api surgawi biasa, tetapi api tanpa tuan. Itu sangat liar. Ingin mengendalikannya untuk memurnikan pil memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada kendali tembakan alkemis. Sekelompok api biru kehijauan bergetar tanpa henti di dalam tungku perapian. Heh, sebentar lagi, lihat betapa malunya bocah ini. The Clue Earth Heavenly Wallfire terkenal karena sulit untuk ditundukkan. Pada usianya, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan Clue Earth Heavenly Wallfire yang tidak memiliki pemilik? Petik 2. Ini disebut melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang-orang yang menunggu ujian merasa Ye Yuan membuang-buang waktu, semuanya tampak sangat kesal. Ye Yuan perlahan-lahan datang ke depan Anglo dan dengan ringan menunjuk keluar. Setelah itu, gugusan api itu terbang menuju kuali obat dengan sangat patuh. Seluruh prosesnya alami dan mulus. Itu tidak berhenti sedikit pun. Penatua Ping yang awalnya bosan sampai mati tiba-tiba berdiri dari kursinya, melihat tindakan Ye Yuan dengan kaget. Di dalam aula, itu sangat sunyi, hanya melihat tindakan Ye Yuan melompat-lompat dengan tidak menentu. Setelah itu, itu adalah penyempurnaan pil. Api serigala surgawi Kludeart itu sangat patuh di tangan Ye Yuan dan itu benar-benar memancarkan suara serigala yang melolong. Di dalam kuali obat ada pil palsu, yang secara khusus digunakan dalam pemeriksaan alkemis. Bang! 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 Di dalam kuali obat, sembilan suara ledakan bergema berturut-turut. Awo! Raungan serigala menyebar. Api serigala surgawi kludeart kembali ke anglo sekali lagi, dan sebenarnya agak berniat untuk tidak memberikan ekspresi penuh pada pandangannya. Bang! Api serigala surgawi kludeart yang kembali ke anglo benar-benar terbang sekali lagi di bawah situasi di mana tidak ada yang memanipulasinya. Tapi itu diblokir oleh kekuatan pembatas di sekitar Anglo. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan wajah tercengang. Sembilan ledakan, ini mungkin sudah memiliki kekuatan alkemis langit alkimia perak, kan? Juga, art pemontrol api itu benar-benar transenden. The Clude Art Heavenly Wallfire benar-benar ingin meledak dari batasan, itu berarti. Mungkinkah itu ingin Ye Yuan menundukkannya? Penilaian Ye Yuan selesai dengan sangat cepat, hanya beberapa lusin napas dari awal hingga akhir. Tetapi dalam beberapa lusin napas ini, itu membuat orang melihat kekuatannya. Menempatil palsu, jumlah suara ledakan yang dikeluarkan adalah kriteria penilaian. Selama bisa mengeluarkan suara ledakan, itu dianggap lulus ujian. Tapi suara ledakan hanya memiliki paling banyak sembilan. Ye Yuan benar-benar membuatnya terpancar sepenuhnya. Dalam keadaan normal, mampu mencapai sembilan ledakan sudah memiliki tingkat alkemis surgawi alkimia perak. Hanya saja. Orang yang datang untuk mengikuti penilaian langit alkimia jarang memiliki orang yang mampu melakukannya sejauh ini. Kecuali itu, adalah kekuatan besar yang sudah terkenal sejak lama dan belum pernah berpartisipasi dalam penilaian surgawi alkimia sebelumnya. Akankah ada pertunjukan seperti itu? Tapi berapa umur ye Yuan? Ketika orang-orang ini berusia seribu tahun, mereka masih melatih keterampilan dasar dengan pahit di bawah cambuk tuan mereka. Dengan ini, itu benar-benar mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Penatu saya sudah selesai dengan penilaiannya. Ye Yuan datang ke depan Penatu Ping dan berkata dengan dingin. Penatua Ping terkejut, baru kemudian, kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum pahit, orang tua ini meminta maaf padamu. Orang tua ini tidak menyangka bahwa akan ada saat di mana saya akan membuat kesalahan penilaian. Petik 2 Semua orang sangat terkejut, Penatu Tuaping benar-benar meminta maaf kepada anak ini. Penatua Ping adalah seorang alkemis surgawi alkimia emas, dia sebenarnya meminta maaf kepada seorang junior. Tapi memikirkannya, mereka juga merasa nyaman. Ye Yuan memiliki kekuatan seperti itu ketika dia masih sangat muda, jadi pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Penatua Ping terlalu serius. Aku ingin tahu apakah junior ini dianggap lulus penilaian." Petik 2. "Tentu saja kamu lulus." Saat dia berbicara, Penatua Ping mengambil token berwarna perak memberikannya kepada Ye Yuan, dan berkata, Sembilan ledakan, kekuatanmu sudah mencapai standar alkemis surgawi alkimia perak. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah alkemis surgawi alkimia perak. Petik 2. Ye Yuan menerima token itu, merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar langsung maju ke alkemis surgawi alkimia perak. Dia mengetahui sebelumnya bahwa alkemis yang lulus penilaian langit alkimia hanyalah alkemis yang tidak bertingkat. Mereka harus melalui ratusan, bahkan ratusan pertempuran alkimia sebelum mereka bisa maju ke alkemis surgawi alkimia tembaga. Demikian pula, bagi alkemis surgawi alkimia tembaga yang ingin naik ke tingkat perak, mereka juga harus mengalami banyak pertempuran alkimia. Proses ini cenderung berlangsung beberapa dekade, beberapa abad, bahkan beberapa ribu atau puluhan ribu tahun. Ye Yuan hanya membimbing sesuai dengan hukum di dalam kuali obat dan melakukan yang terbaik, tetapi tidak berpikir bahwa dia benar-benar langsung naik ke kelas perak. Bab 1925 Arena Perak. Ye Yuan menyimpan token itu dan berkata dengan kepalan tangan, "Terima kasih banyak, Tetua Ping." Penatua Ping tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus. Memang pahlawan berasal dari anak-anak. Dengan bakat Anda, kemungkinan dalam waktu kurang dari 10 tahun, Anda akan bisa mencapai alkemis surgawi alkimia emas. Wah, setelah memasuki Alchemy Celestial Pavilion, Anda harus berkultivasi dengan baik." Petik 2. Penampilan Ye Yuan memberi penatua ping perasaan yang menakjubkan. Memiliki pencapaian Alchemy Dao yang menantang surga di usia muda, dia pasti bisa memancarkan kemegahan di Alchemy Celestial Pavilion. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Elder Ping yakinlah, saya akan melakukannya. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Peserta ujian itu memandang Ye Yuan dengan ekspresi iri di wajah mereka. Token perak ini, mereka harus memperjuangkannya selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Tapi dia, Ye Yuan, langsung mendapatkannya. Lanjut, Penatua Ping menarik pandangannya dan berkata dengan dingin. Sun Jing perlahan berjalan di depan Kludeart Heavenly Wall Fire. Saat ini diam-diam senang di hatinya. Api Serigala Surgawi Kludeart terpesona oleh bocah itu barusan. Itu pasti akan jauh lebih mudah bagiku untuk menundukkannya. Heh, ini kesempatan bagiku. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih pada anak itu. Petik 2 saat pembatasan dibuka, Sun Jin tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangan, mencoba untuk langsung menekan api serigala surgawi kludear. "Awo, seruan serigala datang!" Nyala api biru kehijauan itu langsung berubah menjadi serigala besar yang mengerikan, menerkam ke arah Sun Jing. "Uh, war! Sun Jing tampaknya telah diserang oleh kekuatan yang luar biasa, langsung meledakkannya. Dalam sekejap, tubuhnya hampir terbakar abis, tergeletak di tanah, dan meratap tanpa henti. "Swoosh!" serigala raksasa virus berubah menjadi bayangan, berlari menuju kedalaman aula. Arah itu tepatnya adalah arah yang dituju Ye Yuan. Tatapan Penatua Ping berubah tajam, sosoknya berubah menjadi kilatan petir, mengejar Clude Heavenly Wolf Fire dalam sekejap mata. Brute jahat, kemana kamu lari? Api surgawi bersifat spiritual, jadi api serigala surgawi Clude ini jelas tidak mudah untuk ditundukkan. Melihat Penatuaping menyusul, api serigala surgawi Clude benar-benar bergegas menuju Penatua Ping. Bang, bang, bang. Di dalam aula, satu orang dan satu api benar-benar pecah menjadi pertempuran hebat. Orang lain bertukar pandang, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Ini, apa yang terjadi di sini? Meskipun Cludeart Heavenly Wolf Fire sulit untuk dijinakkan, itu juga tidak akan begitu mengamuk. Petik 2. Itu, dia akan mengejar anak itu sekarang, kan? Apa yang dilakukan bocah itu untuk benar-benar dapat membuat api serigala surgawi Cludeart begitu gila? Setelah pertempuran hebat, Penatua Ping akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat dan menangkap api serigala surgawi Kludeart. Kecuali, Kludeart Heavenly Wallfire yang ditangkap masih mengamuk tak tertandingi, tidak bisa dikendalikan sama sekali. Penatua Ping diam-diam tercengang dan berkata, seni pengendalian api anak ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Api serigala surgawi Kludeart ini sebenarnya ingin mengejarnya untuk dijinakkan. Benar-benar menakutkan. Petik 2 The, the Earth Heavenly Wall Fire adalah api surgawi peringkat 5 yang sangat sulit dijinakkan. Alam dewa surgawi biasa tidak bisa menundukkannya, apalagi berbicara tentang menjinakkannya. Justru karena itulah ia akan digunakan dalam standar evaluasi. Tapi Penatuaping tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menggunakan Earth Heavenly Wall Fire untuk mengambil bagian dalam penilaian satu kali dan benar-benar menundukkan Earth Heavenly Wall Fire. Selama Ye Yuan mau, dia bisa memilikinya kapan saja. Penatu Ping mengerti bahwa api Serigala Surgawi kludeart ini sepertinya tidak akan ada yang mampu menjinakkannya lagi di masa depan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, para penjaga, bahwa api Serigala Surgawi kludeart. Penilaian hari ini berakhir di sini. Petik 2 Silver Alchemy Battle Arena, berteriak dan berteriak di dalam, sangat ramai. Tidak jauh dari sana, dua orang yang tak tertandingi terjalin bersama di atas panggung, berlomba-lomba satu sama lain, menolak untuk mengalah sedikitpun. Ayo, Mu Mudaocheng Mu Dao Cheng itu perkasa. Di bawah panggung, suara sorak-sorai terdengar berisik seperti kuali yang mendidih. Di atas ring, daois parubaya di sisi kanan jelas lebih baik. Segera, momentumnya yang mengesankan menguasai pihak lain. Mengembun. Itu hanya untuk melihat Mu Dao Cheng berteriak, pil obat mengembun dan membentuk, menyelesaikan semua ini dalam satu pukulan. Alkemis lainnya tampak putus asa. Pil obatnya sudah menjadi pil yang tidak berguna. Mu Cheng berkata dengan ekspresi puas, Huang Zhen, kamu masih seratus tahun terlalu dini untuk ingin menantangku. Hahaha. <laughs> Huang Zhen memandang Mu Dao Cheng, menghela nafas, dan perlahan berjalan menuruni ring. Ye Yuan menyaksikan adegan ini dengan agak tertarik. Gaya pertarungan alkimia ini, dia sangat jarang melihatnya. Pertarungan alkimia paling menakutkan bagi orang-orang yang mengganggu. Tapi arena pertarungan alkimia semacam ini benar-benar format gaya terbuka. Tidak hanya suara sorak-sorai semua orang tidak diisolasi, tetapi bahkan penyempurnaan pil pihak lain juga tidak akan menggunakan formasi arai untuk mengisolasi pandangan. Dua orang yang saling berhadapan seperti pertarungan hidup dan mati antara dua ahli perkasa. Pemenangnya membentuk pil. Yang kalah merusak pilnya. Tapi Ye Yuan juga melihat bahwa kekuatan kedua alkemis ini memang sangat tangguh. Dibandingkan dengan yang disebut Dewa Alkimia Bintang 5 di luar, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Terutama muda Ocheng dia sudah mencapai alam awal tahap akhir, kekuatannya luar biasa. Mendengar suara teriakan yang kuat itu, Mu Dao Cheng ini jelas memiliki popularitas yang sangat tinggi di area arena perak. Namun, Ye Yuan memikirkannya dan merasa bahwa gaya pertempuran alkimia semacam ini dapat mempercepat peningkatan kekuatan alkimia Dao bahkan lebih. Dua orang berhadapan dan memurnikan pil, aura bertemu satu sama lain secara tepat, orang bisa merasakan undulasi alkimia Dao pihak lain dengan jelas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika salah satu gagal, itu juga memungkinkan untuk mempelajari banyak hal dari pihak lain. Selain itu, di bawah lingkungan yang rumit seperti ini, berhasil menyempurnakan pil obat memiliki manfaat luar biasa bagi alkemis itu sendiri juga. Tidak heran jika dewa alkimia yang memiliki identitas alkemis surgawi alkimia diterima dengan sangat baik dan dihormati di luar. Melihatnya sekarang, paviliun surgawi alkimia ini memang luar biasa. Cek cek Kemenangan lagi dan ini akan menjadi waktu sukses ke-10 Muda Ocheng mempertahankan ring. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan token emas dan dia akan menjadi alkemis surgawi alkimia emas. Petik 2. Benar-benar iri padanya. Aku mungkin tidak akan pernah bisa maju menjadi alkemis surgawi alkimia emas seumur hidup. Petik 2. Muda Cheng sangat bangga dengan kesuksesannya. Dia berdiri di atas panggung dan berkata dengan keras, siapa lagi yang berani datang dan menantangku? Wehao, lain. Modeo Cheng saat ini seperti ayam jago bertarung, memaksakan momentum mencapai puncak. Tapi di bawah panggung, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Menurut aturan Alchemy Celestial Pavilion, selama seseorang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, mereka dapat menyelesaikan satu pertahanan arena. Menyelesaikan 10 pertahanan arena, seseorang akan bisa mendapatkan token level yang lebih tinggi. Dengan begitu, status sang alkemis akan mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Orang harus tahu, alkemis alkemi Celestial Pavilion bukan hanya alkemis dari ibu kota kerajaan besar yang berkilau emas. Bahkan dewa alkimia dari Kaisar Langit Bodimanda lainnya adalah alkemis alkemi Celestial Pavilion. Di bawah akumulasi waktu, pengaruh alkemi Celestial Pavilion sebenarnya sudah sangat dalam dan menjangkau jauh. Jika seseorang bisa mendapatkan token level yang lebih tinggi, ini akan menjadi peningkatan besar-besaran pada reputasi dan prestise sang alkemis. Ini secara alami membuat orang gila. Hanya saja di Alchemy Celestial Pavilion, ingin maju terlalu sulit. Dengan akumulasi waktu, setiap alkemis yang memasuki Alchemy Celestial Pavilion bukanlah orang biasa-biasa saja. Ingin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut sangatlah sulit. Selain itu, seseorang bahkan membutuhkan 10 kemenangan berturut-turut sebelum mereka bisa maju. Dan justru karena inilah identitas seorang alkemis dari Alchemy Celestial Pavilion lebih berharga. Tiba-tiba Ye Yuan melompat dengan ringan, melangkah ke atas ring, dia melihat ke arah Muda Ocheng dan berkata dengan senyum tipis, "Biar saya coba." Bab 1926, melempar telur melawan batu. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada sosok muda itu. Segera, mereka menunjukkan tatapan mengejek. Saat Muda Ocheng melihat Ye Yuan, dia tertawa keras dan berkata, "Haha, anak nakal, kamu sangat asing. Tempat ini adalah arena perak. Kamu tidak berjalan ke arena yang salah, kan?" Petik 2. Meskipun jumlah alkemis langit alkimia perak banyak, mereka sering berkeliaran di arena perak. Semua orang sangat akrab satu sama lain. Ye Yuan tidak hanya terlihat asing, tapi dia juga terlalu muda. Reaksi pertama semua orang adalah dia pergi ke arena yang salah. Bagaimana bisa ada alkemis surgawi alkimia perak muda? Di satu sisi, hakim dengan tatapan dalam juga berbicara pada saat ini, anak muda, tempat ini adalah arena perak. Seseorang harus memiliki token perak sebelum mereka dapat naik. Petik dua jelas, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan adalah alkemis surgawi alkimia perak. Ye Yuan tersenyum dan perlahan-lahan mengeluarkan token perak yang diberikan penatua ping padanya. Dia melemparkannya ke hakim dan berkata, "Ini harusnya token perak, bukan, senior. Mohon verifikasi." Petik dua, kebisingan dan suara yang ramai sebelumnya, dan suara-suara yang mengejek tiba-tiba berhenti, yang menggantikannya adalah keheningan. Seorang alkemis perak muda, mereka belum pernah melihat sebelumnya. Hakim menerima token itu dan menggunakan akal surgawi untuk memeriksanya. Benar saja, Ye Yuan adalah alkemis surgawi alkimia perak yang baru dipromosikan. Orang tua itu melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan heran, "Token perakmu baru dikeluarkan, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Mungkinkah alkemis surgawi alkimia perak muda seperti itu? Jika dia dipromosikan sepenuhnya, mustahil dia belum pernah mendengar tentang dia sama sekali." Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan mungkin sangat mungkin secara langsung mendapatkan token perak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior baru saja lulus penilaian surgawi alkimia dan menjadi alkemis surgawi alkimia. Berbisik. Dipromosikan langsung menjadi alkemis surgawi alkimia perak. Bocah ini mencapai sembilan ledakan. Petik dua. Tidak mungkin, kan? Terakhir kali sembilan ledakan muncul, itu masih beberapa ratus tahun yang lalu, kan? Petik dua. Ya? tapi mereka yang mampu mencapai 9 ledakan biasanya adalah dewa alkimia bintang 6 yang memasuki Paviliun Surgawi Alkimia untuk pertama kalinya. Dewa alkimia bintang 5, ini belum pernah terdengar. Petik 2. Langsung lulus penilaian Surgawi Alkimia dan mendapatkan token perak, ini adalah hal yang sangat jarang terlihat. Tatapan semua orang saat melihat Ye Yuan semuanya mengalami perubahan. Tanpa ragu, bintang baru akan perlahan muncul di Alchemy Celestial Pavilion. Sedikit kejutan juga melintas di mata hakim itu. Mengembalikan token itu kepada Ye Yuan, dia berkata, "Yang muda harus ditakuti. Anak-anak muda harus ditakuti." Petik 2. Ye Yuan berkata, "Sekarang, saya memiliki kualifikasi untuk menantangnya, kan?" Saat dia mengatakan ini, Ye Yuan melihat ke arah Muda Oceng. Sang hakim tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Hehe, heh, anak muda, kamu memiliki banyak potensi, tapi kamu terlalu meremehkan arena perak ini." Bertukar pukulan dengannya sekarang, itu tidak ada manfaatnya bagimu." Petik 2. "Jangan, Tetua Xin. Saya akhirnya berhasil mendapatkan seseorang yang menyerahkan dirinya ke pintu. Diri Anda yang sudah tua, jangan merusak bisnis saya. Bocah ini bisa dengan baik memastikan bahwa saya mendapatkan token emas." Saat Muda Ocheng mendengar kata-kata hakim, dia sangat marah. Melihat token perak Ye Yuan, di luar keterkejutannya, dia sangat gembira. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan bisa mendapatkan token emas dan maju ke arena emas. Menjadi seorang alkemis surgawi, alkimia emas reputasinya akan meningkat pesat. Dia sudah mengharapkannya selama bertahun-tahun. Di arena perak, ingin berhasil menjaga ring 10 kali bukanlah hal yang mudah. Ruki, pendatang baru seperti itu, adalah pilihan optimalnya untuk kemenangan beruntun di arena perak. Tempat semacam ini, selama Anda tidak dengan sengaja kalah dalam pertarungan alkimia, siapapun bisa menantang sesuka hati. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, jangan khawatir, anggap saja itu sebagai pelatihan. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, Mu Dao Cheng buru-buru ikut serta dan berkata, Penatu Asin, Anda tahu, dia menyetujuinya. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Petik 2. Penatu Asin melirik Ye Yuan, menghela nafas, dan berkata, Baiklah, kalian mulai kalau begitu. Saat Muda Ocheng mendengar, dia sangat gembira dan berkata, "Haha, Nak, saya sangat berterima kasih. Memenangkan pertandingan ini, saya akan menjadi alkemis surgawi alkimia emas." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu sopan. Tetapi jika Anda ingin menang melawan saya, kemungkinan tidak akan semudah itu." Petik 2. Muda Ocheng tertawa keras dan berkata, "Bocah, kamu pikir dengan segera mendapatkan token perak, kamu tak terkalahkan di bawah langit?" Izinkan saya memberitahu Anda, setiap orang di sini secara praktis dapat mencapai sembilan ledakan. Alkimiawan langit alkimia jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kamu, masih jauh dari dekat. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Begitukah? Mulailah. Petik 2. Penatua Sin berkata dengan dingin, Pil obat yang kalian berdua harus saring adalah pil hujan musiman. Di bawah panggung, semua orang sangat iri. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pertempuran terakhir muda Oceng benar-benar menjadi pemarah. Dengan cara ini, Muda Cheng mendapatkan token emas semudah meniup debu. Pertempuran ini sama sekali tidak memiliki ketegangan sama sekali. Alkemis yang baru saja memasuki arena perak, kekuatan mereka sebenarnya sangat lemah. Hanya setelah mengalami satu kekalahan demi kekalahan barulah mereka menjadi kuat. Ye Yuan baru saja tiba, jadi tidak ada yang akan berpikir bahwa dia bisa menjadi tandingan pembangkit tenaga listrik veteran, Muda Cheng. Orang harus tahu Dao Cheng sudah memiliki tingkat alkemis surgawi alkimia emas. Dengan pertarungan alkimia dimulai, angin dan awan bermunculan. Momentum mengesankan Dao Cheng naik ke langit, menghancurkan ke arah Ye Yuan dengan hirup pikuk. Di atas panggung, itu penuh dengan kekuatan jiwanya, tampak mengamuk tak tertandingi. Bang! Pada saat pertama, kekuatan jiwa kedua orang itu bertabrakan dengan sengit. Kecuali, dibandingkan dengan momentum keterlaluan Dao Cheng, Ye Yuan tampak terlalu lemah. Hehe, he, Nak, ini akan memberimu pelajaran. Aku akan memberitahumu bahwa arena perak tidak mudah dimasuki. Muda Ocheng tertawa keras dan segera mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Pertarungan alkimia semacam ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar cenderung menentukan pemenang di ronde pertama. Semua orang mengira Ye Yuan pasti kalah. Uh, tiba-tiba, rangan teredam datang. Muda Ocheng langsung memuntahkan seteguk darah di dalam kuali obat di depannya. Ledakan teredam juga dipancarkan. Aroma terbakar menyebar ke seluruh ring. Jelas, tungku pil obatnya sudah tidak valid. Murid Penatuasin mengerut, tatapannya menunjukkan ekspresi heran. Ini, apa yang terjadi? Mu Daocheng, tersesat. Tidak mungkin, kan, ilmu hitam apa yang dilakukan bocah nakal ini. Mu Daocheng jelas mengambil keuntungan absolut. Mengapa dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Petik 2. Di bawah panggung, suara-suara cemas dan ragu datang satu demi satu hasilnya tidak melebihi ekspektasi seseorang, pemenang ditentukan dalam satu pertukaran. Hanya saja pemenangnya bukanlah Muda Oceng, tapi Ye Yuan. Di atas panggung, Ye Yuan meluangkan waktu untuk memperbaiki pilnya, seolah-olah dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang apa yang terjadi barusan. Muda Oceng melihat ke arah Ye Yuan, tidak percaya di wajahnya saat dia bergumam, "Aku. Aku benar-benar kalah." Beberapa napas yang lalu, dia masih bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas. Berpikir bahwa dia pasti berhasil mendapatkan token emas itu. Siapa yang tahu bahwa dia dikalahkan dalam satu pertukaran? Dia sama seperti yang lainnya. Berpikir bahwa dia pasti menang, tetapi ketika kekuatan jiwanya menyentuh Ye Yuan, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa Ye Yuan seperti Gunung Raksasa, sedangkan dia seperti telur ayam. Telur bertabrakan dengan cepat di atas Gunung Raksasa, hasilnya tidak perlu dikatakan lagi melempar telur ke batu sama saja dengan membicarakan hal ini, bukan. Bab 1927, kemenangan lurus yang hebat. Muda Ocheng, apa yang sedang terjadi? Yang jelas-jelas mengambil kendali mutlak, mengapa kamu malah dikalahkan? Petik 2. Semua orang memandang Muda Ocheng dengan wajah bingung. Muda Ocheng memasang wajah pahit saat berkata, meremehkan dia terlalu banyak. Kekuatan jiwa anak ini sangat kompak. Saya menyerangnya dengan kekuatan jiwa, dan kemudian saya merasa seolah-olah saya sedang menabrak pelat baja, melukai diri saya sendiri sekaligus. Salah hitung. Jika saya sudah lama tahu, saya akan berkompetisi dalam penyempurnaan pil dengannya dengan jujur. Dengan begitu, dia jelas bukan tandinganku. Petik 2. Semua orang menyadari, seseorang berkata, "Sepertinya anak ini benar-benar mengembangkan seni jiwa dewa yang sangat hebat, latar belakangnya pasti luar biasa. Sepertinya saat bertemu dengannya di masa depan, kita harus lebih berhati-hati." Petik 2. Mereka tidak meragukan kata-kata muda Oceng, kekuatan jiwa yang kuat tidak berarti penyempurnaan pil pasti kuat. Usia Ye Yuan, penyempurnaan pilnya jelas bukan tandingan mereka. Selama mereka menghindari ujung yang tajam, menang pasti tidak sulit. Mengembun. Kira-kira satu jam kemudian, Ye Yuan menangis dingin, berhasil membentuk pil. Pil hujan musiman ini hanyalah pil obat tingkat 5. Itu terlalu mudah untuk Ye Yuan saat ini, tidak perlu banyak waktu sama sekali. Penatuasin memandang Ye Yuan dengan tatapan panas saat dia berkata, Ye Yuan, buka tungku segera. Ye Yuan mengangguk dan langsung membuka tungku untuk mengambil pilnya. Saat kuali obat dibuka, aroma obat menyerang lubang hidung, langsung memenuhi seluruh ruang. Baunya sangat enak. Mengapa pil hujan musiman begitu harum? Hanya berapa kelas pil hujan musiman ini? Mengapa baunya begitu harum? Petik 2. Aroma obat membuat orang mabuk, membuat orang tercengang semua orang menebak tingkat pil obat ini satu demi satu. Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung menyegel pil obat ke dalam botol kecil. Elder Sin menerima botol kecil itu, tangannya sedikit gemetar. Dia sudah lama mengetahui bahwa pil obat Ye Yuan sepertinya tidak biasa. Itulah mengapa dia sangat ingin mengetahui tingkat dari pil obat tersebut. Dengan gumpalan perasaan surgawi yang tenggelam di dalam, kedua mata penatua Sin segera menjadi piring lebar, mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan dengan kaget. Tatapan semua orang tertuju pada penatua Sin. Melihat reaksinya begitu besar, mereka menebak satu per satu, tapi mereka jelas ada di dalam hati mereka. Tingkat dari pil obat ini kemungkinan besar setidaknya tingkat dewa. Tetua Sin, hanya apa? Kelas pil obat ini, muda Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu naif. Bisakah pil penyulingan dengan benar mengalahkan Ye Yuan? Melihat reaksi penatua Sin, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Kecuali, bahkan jika dia mati, dia harus mengerti bagaimana dia mati. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat lawannya. Baru saat itulah Penatua Sin tiba-tiba terbangun dan berkata, Ye Yuan, pil hujan musiman yang berjiwa besar, menang. Berbisik. Di bawah panggung meledak menjadi keributan, suara-suara heran yang terdengar seperti guntur. Pil Divine Roh yang besar. Ini, ini tidak mungkin. Petik 2. Elder Sin, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar? Petik 2 Pil Divine Roh besar, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat surgawi alkimia yang bisa memperbaikinya, kan? Reaksi pertama semua orang adalah ketidakpercayaan. Tetapi mereka yakin di dalam hati mereka bahwa Penatua Sin pasti tidak akan mengoceh tentang omong kosong. Hal semacam ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Kurang ajar. Mungkinkah orang tua ini akan membuat lelucon seperti ini dengan kalian semua, anak-anak muda ini? Benar saja, Penatua Sin sangat marah. Sangat cepat, orang-orang itu diam dengan bijaksana. Penatua Sin melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, Sekarang, Ye Yuan menjadi penguasa arena. Mereka yang ingin menantangnya dan naik ke panggung. Petik 2. Pada saat ini, mata Penatua Sin saat melihat Ye Yuan lagi sudah menjadi berbeda. Sebelumnya, ketika dia melihat token perak, dia menyetujui ye Yuan, memiliki harapan memberikan bimbingan kepada seorang junior. Tapi sekarang, matanya penuh keheranan. Bagi alkemis surgawi alkimia, pil hujan musiman tidak dianggap sebagai pil obat yang sangat sulit untuk disempurnakan, tapi pil divine roh yang sangat besar bukanlah yang bisa disempurnakan oleh orang biasa. Semua orang bertukar pandang, tapi tidak ada yang naik ke atas ring. Dampak yang ditimbulkan oleh semua yang terjadi sebelumnya kepada mereka sangat serius. Lupakan arena perak, bahkan arena emas, tidak ada yang pernah memurnikan pil dewa roh besar sebelumnya sama sekali. Hari ini itu benar-benar muncul. Tiba-tiba, sesosok tubuh melayang, menangkupkan tinjunya pada ye yuan, dan berkata, "Saya Feng Jingyun, saudara ye, tolong beri petunjuk." Petik dua orang ini mengenakan hiasan kepala sutra di kepalanya, sikapnya sangat tulus. Ini Feng Qingyun. Dia orang nomor satu di kelas perak. Dia benar-benar pergi untuk menantang Ye Yuan. Petik 2 Sejak Feng Qingyun meraih perak, dia belum merasakan kekalahan dan telah berhasil mempertahankan arena sembilan kali berturut-turut. Ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Apakah bocah ini beruntung atau kuat? Feng Qingyun pasti bisa menyelidikinya. Petik 2 Saat Feng Qingyun naik ke atas panggung, itu segera menyebabkan kegemparan. Dia adalah perak nomor satu yang diakui publik. Kekuatannya berada di atas Muda Ocheng. Tidak ada yang bisa mengira bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menantang Ye Yuan. Tapi justru pertempuran ini justru menarik lebih banyak perhatian. Ye Yuan memandang Feng Qingyun dan berkata sambil menangkupkan tinju, Tolong beri petunjuk. Dengan pelajaran yang diambil dari kegagalan Muda Ocheng, Feng Qingyun jauh lebih berhati-hati. Dia menghindari ujung tajam Ye Yuan dan dengan hati-hati memperbaiki pil obatnya. Dan Ye Yuan juga sepertinya tidak berniat menyerangnya. Namun di dalam ring, jarak kedua orang itu sangat dekat. Aura kedua orang itu juga berpotongan tanpa bisa dihindari. Tapi persimpangan pendek itu membuat Feng Qingyun merasakan kekuatan menghadapi laut. Terlalu kuat. Penyempurnaan pil kali ini adalah penyempurnaan Feng Qingyun yang paling sulit dalam sejarah. Tapi puncak gunung es yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Finishingnya, Feng Qingyun dikalahkan tanpa kejutan apapun. Sementara Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi roh yang sangat besar sekali lagi. Kali ini, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Ye Yuan. Bahkan jika seseorang makan kotoran anjing, itu juga tidak mungkin untuk memurnikan pil dewa roh yang sangat besar dua kali berturut-turut. Terima kasih banyak, Guru Ye, atas bimbingan Anda. Feng ini sangat berterima kasih. Feng Qingyun datang ke depan Ye Yuan dan membungkuk hormat. Bahkan masa jabatannya pun mengalami perubahan besar-besaran. Saudara Ye menjadi guru, di Paviliun Surgawi Alkimia ini, mereka yang mampu menyandang gelar master tidak banyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Fondasi Saudara Feng kokoh, prestasi masa depan Anda tidak terbatas." Memberikan petunjuk, "Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu." Petik 2. Ye Yuan juga mengungkapkan pikirannya, kekuatan Feng Qingyun ini tidak lebih kuat dari Muda Ocheng. Namun fondasinya jauh lebih kokoh dibandingkan dengan Muda Ocheng. Dalam hal potensi, dia pasti akan berjalan lebih jauh dari Muda Ocheng. Feng Qingyun secara alami berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani dan segera pergi begitu saja. Pertarungan alkimia dengan Ye Yuan ini membuatnya mendapat banyak manfaat dan dia terburu-buru pergi ke pengasingan tertutup. Selanjutnya, pertarungan alkimia tidak memiliki banyak ketegangan lagi. Semua orang mengerti bahwa kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak pada tingkat perak. Tempat ini bukanlah panggungnya. Tapi justru karena inilah beberapa individu yang berani masih berharap bisa bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Ini adalah pengalaman langka. Sama seperti ini, Ye Yuan menyapu sepanjang jalan, menang berturut-turut dengan hirup pikuk. Selama itu pertempuran Ye Yuan, itu akan berkembang sangat cepat. Kecepatan penyempurnaan pilnya sangat aneh, tetapi kualitas pil yang terbentuk sangat tinggi. Hanya menggunakan waktu setengah bulan, dia memperoleh 100 kemenangan langsung dan memperoleh token emas. Kenaikan dominan Ye Yuan juga menarik perhatian Alchemy Celestial Pavilion. Bab 1928, Pembangkit Listrik Tingkat Surgawi Alkimia Terkejut Alchemy Celestial Hall adalah tempat di mana beberapa kelas berat dari Alchemy Celestial Pavilion membahas berbagai masalah. Hanya alkemis tingkat master yang memiliki sebutan surgawi alkimia memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Alkemis Alchemy Celestial Pavilion dibagi menjadi total enam level. Mereka masing-masing adalah tembaga, perak, emas, ungu tua, skala hitam, serta alkimia tingkat tertinggi. Mereka yang memiliki gelar surgawi alkimia, masing-masing adalah dewa alkimia bintang 6. Selanjutnya, kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Alchemy Celestial Pavilion memiliki total 15 alkemis surgawi alkimia. Ada tujuh orang yang tinggal di Alchemy Celestial Pavilion secara permanen. Delapan lainnya adalah semua leviatans dari suatu wilayah, memiliki kekuatan mengumpulkan yang luar biasa. Dan ketujuh orang ini adalah administrator Alchemy Celestial Pavilion. Pada saat ini, tiga alkemis surgawi alkimia saat ini berada di aula besar, duduk berhadapan satu sama lain. Di tengah, seorang lelaki tua berjubah putih bertanya, tentang Ye Yuan ini, bagaimana kalian semua melihatnya? Laki-laki tua berjubah abu-abu di sebelah kiri membuka mulutnya dan berkata, sekitar 100 pertempuran alkimia, anak ini memurnikan lebih dari dua puluh pil dewa roh, lebih dari enam puluh pil dewa roh kosong. Hanya ada kurang dari sepuluh pil roh ungu. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Petik 2. Pria Parubaya dengan pakaian hijau di sebelah kanan mengangguk dan berkata, "Kekuatan anak ini tak terduga. Hanya saja kesulitan dari pil obat yang dimurnikan di arena perak kebanyakan tidak tinggi. Adapun seberapa kuat kekuatannya, kita masih perlu melakukan lebih banyak pengamatan." Petik 2. Orang tua berjubah putih itu mengangguk dan berkata, "Memang begitu, tapi menurutku, kekuatannya kemungkinan besar sudah cukup untuk memasuki Black Scale." Petik 2. Dua lainnya menganggukkan kepala mereka berturut-turut, jelas tidak keberatan tentang ini. Biasanya, sebagian besar dari mereka yang mencapai alkemis ungu tua adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Kecuali, pengelompokan alkemi Celestial Pavilion dari alkemis tidak sesuai dengan alam budidaya, itu hanya mengandalkan prestasi pertempuran. Di antara level emas, ada juga beberapa Dewa Alkimia Bintang 6. Tapi mereka tidak mencapai kekuatan ungu tua. Sebaliknya, itu adalah Dewa Alkimia Bintang 5 puncak yang kekuatannya melampaui semua yang lain, malah mengalahkan Dewa Alkimia Bintang 6. Biasanya, Dewa Alkimia Bintang 6 harus lebih kuat dari Dewa Alkimia Bintang 5. Hanya saja hal semacam ini tidak mutlak. Seperti, Dewa Alkimia Bintang 5 dapat memurnikan pil dewa tingkat dewa, tetapi Dewa Alkimia Bintang 6 tidak bisa. Sebaliknya, jelas bahwa Dewa Alkimia Bintang 5 memiliki lebih banyak potensi Begitu mereka menerobos ke bintang 6, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada Dewa Alkimia bintang 6 biasa. Orang-orang yang bertarung dalam pertempuran alkimia di Alchemy Celestial Pavilion dan mampu mencapai level emas puncak, masing-masing adalah pesaing yang kuat di antara rival yang kuat, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Orang tua berjubah putih yang mengatakan begitu jelas merasakan itu dengan kekuatan Ye Yuan, bahkan jika lawannya adalah Dewa Alkimia bintang 6 peringkat menengah, mereka juga bukan tandingannya. Ketiga orang itu saat ini sedang berdiskusi ketika lelaki tua lain memasuki aula. Orang tua itu berkata dengan enggan, "Chen Yu, mengirim seseorang untuk memanggilku dengan sangat cemas, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang tua ini sangat sibuk belakangan ini?" Petik 2. Orang tua berjubah putih Chen Yu berkata, "Heh, Chen Chang, kamu tua, kamu sibuk. Beberapa hari ini, peristiwa hebat terjadi di Alchemy Celestial Pavilion." Petik 2. Orang tua yang datang tidak lain adalah Guru Chen Chang yang berjuang untuk bumi kilin bersama Ye Yuan di pertemuan seratus jamu. Chen Yu menceritakan masalah Ye Yuan, ekspresi Chen Chang menjadi serius. Tunggu, maksudmu dia dipanggil Ye Yuan. Chen Chang tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan nama ini sangat akrab seolah-olah dia mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Chen Yu mengangguk dan berkata, itu benar. Ngomong-ngomong, anak ini benar-benar aneh. Hanya berusia seribu tahun dan kekuatan alchemy daunnya sebenarnya sangat mengerikan. Petik 2 Seluruh tubuh Chen Chang gemetar, akhirnya mengingat adegan ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan saat dia bergumam, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin itu dia? Petik 2 Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Pernahkah kamu mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2 Chen Chang melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya tidak menjadi orang yang sama. Lupakan, Aku akan pergi dan memastikan dulu. Petik 2. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, meninggalkan Alchemy Celestial Pavilion. Arena emas, suara hirup pikuk menderu, suara sorak-sorai naik satu demi satu. Dalam beberapa hari yang singkat, Ye Yuan sudah memperoleh 20 kemenangan beruntun, menjatuhkan beberapa kelas berat level emas. Itu juga karena ini Ye Yuan mengumpulkan kerumunan penggemar setia. Di atas ring, Ye Yuan tidak bergerak seperti gunung, Kokoh seperti Gunung Raksasa, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya sama sekali. Yang bertukar pukulan dengannya adalah lima pembangkit tenaga listrik teratas di antara alkemis surgawi alkimia emas. Tapi di depan Ye Yuan, dia seperti siswa sekolah dasar. Pada kenyataannya, sejak semua orang tahu kekuatan Ye Yuan, pembangkit tenaga listrik arena lama jatuh satu sama lain dalam upaya untuk bertukar pukulan dengan Ye Yuan. Mereka secara alami tidak melakukannya untuk menang, tetapi untuk belajar sedikit dari Ye Yuan. Bertukar pukulan dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak dapat dilakukan secara acak, dan pertandingan arena Ye Yuan juga telah sepenuhnya berkembang menjadi bidang pengajaran di bawah bimbingan Ye Yuan yang disengaja. Alkemis Surgawi Alkimia Emas, yang memiliki beberapa kemampuan pemahaman, memiliki berbagai tingkat pemahaman terhadap Alkimia Dao. Ini adalah keberuntungan yang berharga bagi mereka. Pertarungan sengit di atas panggung saat ini sedang berlangsung ketika beberapa tokoh masuk ke arena Pertempuran Alkimia Emas. Kalian, lihat, bukankah itu Tuan Chen Chang? Ada juga Tuan Chen Yu. Beberapa tahun yang lalu ketika dia berkhotbah tentang Dao, saya cukup beruntung telah mendengarkan ajarannya." Petik 2. "Ya ampun, sungguh luar biasa. Tuan Ye Yuan sudah menarik perhatian pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi alkimia." Petik 2. "Ada keributan di kerumunan, beberapa tembakan besar muncul bersama-sama. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya." Orang-orang di arena emas ini Salah satu dari mereka yang keluar secara acak akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang ketenarannya mengguncang suatu wilayah. Tapi di depan pembangkit tenaga surgawi alkimia, mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Itu adalah keberadaan yang benar-benar kuat. Chen Chang masuk ke tempat tersebut, melihat sosok muda di atas panggung, seluruh tubuhnya gemetar, pandangan tertuju pada sosok itu. "Ada apa, Saudara Chen?" Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Otak Chen Chang agak rusak seperti meledak. Pil obat ini dimurnikan oleh saya," kata-kata Ye Yuan masih bergema di telinganya. Saat itu, Chen Chang merasa bahwa Ye Yuan hanya sengaja berbohong untuk menjadi terkenal. Kebohongan ini terlalu kurang dalam keterampilan. Bagaimana mungkin dewa alkimia bintang 5 memurnikan pil pemulihan jantung giok tingkat dewa? Kebohongan semacam ini, bahkan seorang anak kecil pun tidak akan mempercayainya, bukan. Tapi sekarang, melihat kehalusan Ye Yuan yang mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan, teknik alami dan halus, itu seperti udara seorang master. Ye Yuan bahkan bisa memurnikan pil dewa roh yang luas, lalu memperbaiki pil obat tingkat sembilan tingkat dewa juga bukan tidak mungkin. Mungkinkah pil pemulihan jantung giok yang indah benar-benar disempurnakan olehnya? Benar-benar dia, Chen Chang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget. Chen Yu agak penasaran saat dia berkata, apa yang dilakukan anak ini, membuatmu begitu terkejut. Chen Chang dengan singkat menceritakan kejadian hari itu. Beberapa tembakan besar semuanya sangat terkejut. Kau mengatakan bahwa pil pemulihan jantung giok yang indah tingkat dewa, dia hanya menggunakan dua jam lebih dan menyempurnakannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Chen Yu berkata dengan tatapan tidak percaya. Chen Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga belum tentu bagus olehnya. Itu mungkin benar-benar disempurnakan oleh senior keluarganya. Bagaimanapun, pil obat tingkat 5 dan 6 sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 9. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kekuatan alchemy daunnya sebenarnya sangat kuat. Dari mana asal bocah ini? Petik 2. Bab 1929, menceritakan kisah. Semua orang berpikir bahwa setelah Ye Yuan maju ke tingkat ungu tua, dorongan mendominasi semacam ini akan sedikit mereda. Alkimiawan Langit Alkimia Dark Violet, sebagian besar adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Selanjutnya, kekuatan mereka jauh melampaui Dewa Alkimia Bintang 6 biasa bagi Ye Yuan untuk ingin melanjutkan kemenangan beruntun di arena Dark Violet, tentu saja tidak semudah itu. Namun, kinerja Ye Yuan sangat melebihi harapan semua orang. Dia mengatasi semua kesulitan di jalan dan belum pernah kalah dalam pertandingan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tiba di depannya, mereka patuh seperti seorang siswa. Dewa Alkimia bintang 6 juga tidak terkecuali. Setelah kemenangan beruntun, Ye Yuan reputasinya naik menjadi sosok di puncak popularitas di ibu kota kekaisaran emas berkilau. Kediaman Ye Yuan memiliki orang-orang yang datang berkunjung setiap hari, datang dan pergi dalam arus yang tak berujung. Jiang Manor, Jiang Hua gelisah seperti semut di wajan panas. Sejak Ye Yuan memasuki alchemy Celestial Pavilion, dia secara alami memberi banyak perhatian pada Ye Yuan dari awal yang paling merendahkan berubah menjadi shock, lalu teror, dan kemudian keputusasaan, suasana hati Jiang Hua menjadi lebih berat dari hari ke hari. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang Pang yang berasal dari kota Kekaisaran benar-benar akan menimbulkan gelombang besar di ibu kota Kerajaan Besar Emas Berkilau? Jiang Hua, persiapkan beberapa hadiah dan lakukan perjalanan ke Joyful Aroma Residence bersama dengan saya. Alchemy Celestial Pavilion, ahli alkimia Dark Violet yang baru dipromosikan ini, Ye Yuan, pasti akan menjadi sosok yang mempesona. Olah musim semi, kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Terlebih dahulu, Jiang Yuan memanggil Jiang Hua dan memberi petunjuk. Jantung Jiang Hua berdegup kencang, jantungnya tenggelam ke dasar laut. Hal yang paling dia khawatirkan terjadi saat itu. Ye Yuan pernah mengucapkan kata-kata bangga ketika dia pergi, mengatakan untuk membuat Jiang Yuan pergi menemukannya secara pribadi. Saat itu, Jiang Hua bahkan mencemooh dengan cibiran. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam dua bulan yang singkat, Jiang Yuan benar-benar akan berkunjung secara langsung? Demiria Treasure Tower memiliki selusin lebih aula, masing-masing menjalankan fungsinya sendiri, bertanggung jawab atas semua transaksi Miria Treasure Tower, otoritas yang sangat besar. The Springwind Hall adalah salah satunya. Jiang Yuan terampil dalam manajemen dan sangat cakap serta berpengalaman, jadi statusnya di Springwind Hall agak tinggi, mengambil posisi penatua. Ibu kota kerajaan besar emas yang berkilau paling terkenal dengan bisnis pil obat dan pengobatan roh. Springwind Hall secara alami memberikan banyak perhatian ke Alchemy Celestial Pavilion juga. Kenaikan pesat Ye Yuan masih dalam tahap awal saat ini, tetapi dengan persepsi Jiang Yuan, dia sudah menyadari bahwa kebangkitan Ye Yuan tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, sebelum semua orang memperhatikan Ye Yuan, orang ini menjalin hubungan baik dengannya mungkin menuai manfaat besar. Ini jelas jauh lebih berharga daripada berhubungan dengannya. Setelah Ye Yuan menjadi terkenal jauh dan luas, dan juga jauh lebih mudah. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa pelayannya telah lama menyinggung Ye Yuan dengan buruk. Itu kepala keluarga, meskipun Ye Yuan ini tangguh, dia juga hanya dewa alkimia bintang lima. Tidak pantas Anda berkunjung secara pribadi, bukan? Jiang Hua berkata dengan penuh arti. Jiang Yuan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Juga tidak tahu dari mana Ye Yuan muncul. Kekuatannya sangat kuat." Dikatakan bahwa dia telah mengejutkan pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi alkimia. Selanjutnya, dia bertemu tanpa perlawanan di arena ungu tua. Kemungkinan besar, tak lama kemudian, dia akan menjadi alkemis surgawi alkimia skala hitam. Sosok seperti itu pasti akan menjadi terkenal di dunia di masa depan. Berteman sebelumnya sangat bermanfaat bagi saya dan Spring Wind Hall. Petik 2. Jiang Hua terkejut dalam hati. Dia tahu bahwa kinerja Ye Yuan luar biasa di Alchemy Celestial Pavilion, tetapi dia tidak jelas tentang situasi spesifiknya. Dengan identitasnya, dia tidak bisa bersentuhan dengan Alcemi Celestial Pavilion tingkat setinggi itu. Mendengar Jiang Yuan berkata begitu, sekarang barulah dia tahu betapa menakutkannya Ye Yuan. Jiang Hua mulai merasa takut di dalam hatinya dengan identitas dan status Ye Yuan saat ini. Bahkan kepala keluarga harus berkunjung secara langsung. Jika Ye Yuan menghasut sedikit, ingin membunuhnya hanyalah masalah mengucapkan sepatah kata pun. Sangat mengesankan. Sepertinya Dewa Alkimia Bintang 5 ini benar-benar memiliki prospek yang tak terbatas. Jiang Yuan setengah asli dan setengah palsu saat dia berkata dengan heran. Jiang Yuan tersenyum dan berkata, itu tentu saja. Tapi aula lain jelas belum menyadari hal ini, jadi kita harus menambah kecepatan. Petik 2. Jiang Hua berkata, yang rendah ini akan pergi dan mengaturnya segera. Selesai berbicara, Jiang Hua berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, Sedikit kekejaman melintas di mata Jiang Hua. Tidak mungkin, aku tidak bisa pasrah sampai mati seperti ini. Yang bisa saya andalkan saat ini hanya kepala keluarga. Ola Springwind memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Selama Family Head dan Pang itu membentuk permusuhan, aku pasti bisa memadamkan Pang itu dengan meminjam kekuatan dan pengaruh Springwind Hall. Bahkan jika dia menjadi alkemis skala hitam, terus kenapa? Petik 2. Memang benar bahwa status alkemis skala hitam sangat tinggi? tetapi setiap aula utama dipimpin oleh puncak pembangkit tenaga listrik real Gatrilem. Mereka eksistensi pada tingkat yang sama dengan alkemis surgawi alkimia. Alkemis Black Scale masih setingkat lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Jiang Hua juga dianggap mampu dan berpengalaman dalam melakukan sesuatu, menyiapkan beberapa hadiah kelas atas dengan sangat cepat. Jiang Yuan baru saja akan berangkat ketika Jiang Hua berkata, Kepala keluarga, mengapa tidak membiarkan yang rendah ini melakukan perjalanan dulu? Jiang Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Jiang Hua berkata, kepala keluarga, meskipun Ye Yuan mirip dengan matahari siang, dia masih muda pada akhirnya. Kepala keluarga adalah sesepuh Spring Wind Hall. Faktanya, Anda bahkan setingkat lebih tinggi darinya. Jika dia mengudara dan tidak ingin bertemu dengan Anda, bukankah kepala keluarga akan kehilangan muka? Jika masalah ini menyebar, bagaimana kepala keluarga akan tetap berpijak di Spring Wind Hall? Petik 2. Ketika Jiang Yuan mendengar itu, sosoknya tidak bisa berhenti-berhenti. Dia memegang otoritas besar di Springwind Hall. Orang-orang yang ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri tidak sedikit. Faktanya, Ye Yuan hanyalah anak muda berusia seribu tahun, saat ini sedang menunggangi puncak kesuksesan. Dia mungkin benar-benar menghina dia. Kata-kata Jiang Hua sangat masuk akal. Jiang Hua hanyalah seorang pelayan, jika dia kehilangan muka, maka dia kehilangan muka, itu bukan masalah besar. Berpikir sampai titik ini, Jiang Yuan tidak dapat menahan perasaan bahwa Jiang Hua setia dan berbakti padanya, memikirkan kepentingannya dalam segala hal. Jadi, dia cukup tersentuh di hatinya. "Mungkin juga, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan," kata Jiang Yuan. Jiang Hua sangat gembira di dalam hatinya, tapi dia tampak sangat rendah hati di permukaan saat dia berkata, "Bagaimana berbagi beban kepala keluarga bisa merepotkan?" Dua jam kemudian. Jiang Hua kembali dengan hidung berdarah, dan wajah bengkak. Ketika Jiang Yuan melihat penampilan Jiang Hua yang menyedihkan, dia berkata dengan heran dan marah, "Jiang Hua, apa yang terjadi?" Saat Jiang Hua melihat Jiang Yuan, dia tidak bisa menahan tangis getir saat dia meratap. "Oh, kepala keluarga, tidak masalah bahwa orang rendahan ini dipukuli sampai seperti ini, tapi... tapi Ye Yuan dengan serius menggertak orang terlalu jauh, menindas orang terlalu jauh. Orang rendahan ini melaporkan namaku dan mempersembahkan semua hadiah." Mereka bahkan tidak melihat dan segera membuang hadiah, dan bahkan berkata. Sesepuh Springwind Hall kecil juga layak untuk bertemu dengannya. Bahkan jika ingin bertemu, itu juga Master Aula yang datang secara langsung. Ye Yuan bahkan berkata, bahkan berkata. Petik 2. Wajah Jiang Yuan jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, bahkan mengatakan apa. Jiang Hua bersuka cita di dalam hatinya, tetapi dia memiliki kesedihan di wajahnya saat dia berkata, dia bahkan mengatakan bahwa kepala keluarga tidak kencing, dan melihat bayangannya juga, dia pikir dia ini siapa. Bahkan, belum menemukan identitasnya sendiri dan ingin meminta audiensi dengannya. Orang rendahan ini berdebat beberapa patah kata dengannya dalam kemarahan saya, dan dia mengalahkan yang rendah ini sampai seperti ini. Aduh, Jiang Hua menggambarkan dengan jelas sosok pemuda yang terburu dan sombong yang mabuk kesuksesan di usia muda yang muncul dengan jelas di atas kertas. Jiang Hua tentu saja tidak akan pergi ke Ye Yuan di sana. Bagaimanapun. Hal semacam ini, ye Yuan juga tidak akan mempublikasikannya di mana-mana. Juga, dia memasuki Joyful Aroma Residence dan berjalan satu putaran, menemukan tempat terpencil, dan melemparkan seni rahasia untuk bersembunyi di ruang itu, dan mengubah dirinya menjadi penampilan ini. Kembali sekarang, dia menceritakan kisah tanpa henti di depan Jiang Yuan. Benar saja, ekspresi Jiang Yuan menjadi semakin gelap. Dia sangat mempercayai Jiang Hua, jadi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Jiang Hua memiliki motif jahat? Bagus sangat bagus, Penatua Springwind Hall kecil yang lemah. He, he Jiang Yuan menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata. Bab 1930, saya akan menerima itu. Di Arena Dark Violet, dua aura saat ini berada di tengah pertempuran sengit. Salah satu aura itu sangat luas seperti samudera, tidak terbatas. Tapi yang lain tampak sangat lemah di depannya. Namun, aura lemah itu mantap seperti monolit. Tidak peduli bagaimana pasang surut, itu tidak dapat memindahkannya sedikitpun. Yang kuat mengeluarkan keringat di dahinya, sementara yang lemah berkonsentrasi dengan tenang, tak bergerak seperti pohon pinus. Mengembun. Ye Yuan menangis dingin, pil terbentuk. Li Danxing menghela nafas. Sujud ke arah Ye Yuan, dia berkata, terima kasih banyak atas bimbingan saudara Ye. Li ini dengan jujur mengakui kekalahan. Petik 2. Li Danxing ini adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga di arena Dark Violet, Dewa Alkimia Bintang 6. Tapi dia masih dikalahkan di depan Ye Yuan. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, saya tidak berani mengatakan memberi petunjuk, kami hanya bertukar catatan. Kekuatan saudara Li luar biasa dan sudah mendekati Dao Rilem. Tinggal satu langkah lagi dan kamu akan bisa melompati gerbang naga. Petik 2. Menyebutkan hal ini, sedikit kegembiraan melintas di tatapan Li dan Xing, dan dia berkata sambil tersenyum, mendapatkan bimbingan saudara ya sempurna. Li ini memiliki pemahaman dan harapan untuk dapat menerobos ke alam Dao dalam satu pukulan kali ini. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberi selamat kepada Saudara Li sebelumnya." Memenangkan pertandingan ini, Ye Yuan sudah memenangkan 80 pertandingan berturut-turut di arena Dark Violet. Dia hanya perlu memenangkan 20 pertandingan lagi dan dia bisa maju ke Black Scale. Momentum kemenangan beruntun Ye Yuan benar-benar tak terbendung. Meskipun Dewa Alkimia Bintang 6 ini jauh lebih kuat dari Dewa Alkimia Bintang 5 dan kekuatan jiwa mereka juga berkali-kali lipat lebih kuat, mereka masih terlalu lemah untuk bersaing di depan Ye Yuan. Pertarungan pil semacam ini dilarang secara langsung menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang pihak lain. Seseorang hanya bisa menggunakan momentum yang terbentuk saat memperbaiki pil mereka untuk mempengaruhi pihak lain. Jika tidak, dengan kekuatan jiwa Dewa Alkimia Bintang 6, ingin memusnahkan Dewa Alkimia Bintang 5 terlalu mudah. Tentu saja, dengan cara Ye Yuan, bahkan jika pihak lain benar-benar menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerangnya, dia juga tidak takut sedikit pun. Dengan mutiara penekan jiwa di sekitar, tindakan semacam ini hanya bisa mendekati kematian. Ye Yuan berhasil mempertahankan arena dan baru saja berencana untuk pergi ketika tiba-tiba sosok berlari ke atas panggung. Ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, menatap Ye Yuan dengan ekspresi mencibir di hatinya. Pria parubaya berjubah hitam berkata, kamu Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengenali pihak lain, tapi dia jelas tidak datang dengan niat baik. Ye Yuan secara alami tidak bisa diganggu dengannya dan langsung turun panggung. Pria Parubaya berjubah hitam mengerutkan kening, sosoknya bergerak, menghalangi di depan Ye Yuan saat dia berkata dengan mendengus dingin, "Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli?" Hakim sedikit mengernyit dan berkata, "Yu Ying, untuk apa kau di sini di arena ungu tua? Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah?" Jangan lupakan aturan Alchemy Celestial Pavilion. Petik 2. Yu Ying. Ternyata dia adalah Yu Ying. Petik 2. Orang yang menakutkan. Ini adalah pembangkit tenaga super yang berada di peringkat 5 besar skala hitam. Dikatakan bahwa dia mencapai Daurilem 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Sepertinya kedatangan itu tidak datang dengan niat baik. Dengan ini, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Petik 2. Saat hakim itu membuka mulutnya, keributan segera terjadi di bawah panggung. Jelas, nama Yu Ying sangat bergema. Orang-orang ini sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya saja alkemis skala hitam berbeda dari ungu tua. Masing-masing dari mereka adalah tokoh besar yang namanya mengguncang suatu daerah, jarang menunjukkan wajah. Makanya, orang yang melihat mereka juga sangat sedikit. Sekarang, hakim itu menyebut nama Yu Ying, mereka secara alami sangat terkejut. Hanya saja mereka sangat penasaran mengapa Yu Ying menemukan masalah dengan Ye Yuan. Yu Ying berkata dengan dingin, Wang Jian, bukan urusanmu. Saya secara alami tahu aturan Alchemy Celestial Pavilion. Anda tidak perlu mengingatkan saya. Petik 2. Hakim Wang Jian juga seorang alkemis skala hitam, statusnya sangat tinggi. Kecuali, status Wang Jian di level Black Skale jelas jauh lebih buruk dibandingkan dengan Yu Ying. Tatapan Yu Ying menatap Ye Yuan dengan panas dan berkata, Bocah, dengar kamu melihat ke bawah di Springwind Hallku dan berkata bahwa sesepuh Springwind Hallku bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu. Yu Ying juga lebih tua dari Springwind Hall. Mendengar nama Springwind Hall, alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia tidak mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. Selain Jiang Manor, dia tidak melakukan kontak dengan orang-orang Springwind Hall. Ye Yuan langsung memikirkan Jiang Hua. Hanya saja, Jiang Hua hanyalah seorang pelayan Jiang Manor yang sangat kecil. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa mengundang seorang alkemis hitam untuk datang dan menghadapinya? Kemungkinan besar, masalahnya terletak pada Jiang Yuan. Segera, Ye Yuan menemukan urutan kejadian dengan jelas. Hanya saja, dia tidak tahu mengapa Jiang Yuan akan didorong oleh pelayan kecil yang lemah. Melihat Ye Yuan tidak berbicara, Yu Ying sangat kesal dan berkata dengan suara serius, "Kamu pikir dengan tidak berbicara, kamu bisa merokok hari ini?" Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengatakan sebelumnya, apakah Anda akan percaya? Yu Ying tersenyum dingin dan berkata, pengecut yang tidak berani mengakui perbuatannya. Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu, kamu juga berani menantang Spring Wind Hall -ku. Petik 2 Ye Yuan memandang Yu Ying dan berkata dengan dingin, baiklah, terima saja saat aku memprovokasi Spring Wind Hall mu, lalu bagaimana? Ye Yuan tahu bahwa mungkin ada kesalahpahaman yang terlibat. Tapi sikap Yu Ying ini membuatnya sangat tidak senang. Pihak lain berpegang teguh pada pandangannya bahwa dia memprovokasi Springwind Hall dan jelas tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. "Kalau begitu, pergilah kalau begitu." petik dua. Seorang alkemis skala hitam belaka, dia belum menganggapnya serius. Yu Ying tertawa keras dan berkata, "Anak nakal yang sombong. Pikirkan bahwa Anda memenangkan beberapa pertandingan di arena Dark Violet dan Anda sangat mengesankan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu." hanya dengan mencapai arena skala hitam Anda akan tahu betapa lemahnya Anda. Petik 2. Ye Yuan tertawa sendiri saat mendengar itu dan berkata, arena black sekali. Di mataku, itu juga hanya demikian. Petik 2. Sombong. Terlalu sombong. Bahkan penonton di bawah panggung semua tercengang. Kata-kata sombong seperti itu, Ye Yuan benar-benar berani mengatakannya. Sebenarnya, sejak arena emas, Ye Yuan jarang berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki pil. Semua alkemis ini ingin mencari pengalaman darinya. Ye Yuan juga tidak menyembunyikan kemampuannya dan sering membimbing para alkemis ini untuk memurnikan pil. Dengan cara ini, nilai yang dia sempurnakan secara alami tidak akan terlalu tinggi. Itu pada dasarnya dipertahankan di atas tingkat dewa. Justru karena ini, banyak orang yang berpikir bahwa ketika Ye Yuan memperbaiki pil obat tingkat kesulitan tinggi, dia tidak akan mengherankan seperti sebelumnya. Tentu saja, kekuatannya masih yang terkuat. Memurnikan pil obat tingkat 6 atau 7, mustahil bagi alkemis Dark Violet ini untuk memperbaiki tingkat dewa. Oleh karena itu, pada saat ini, Ye Yuan merasa bahwa sombong Ye Yuan dibanggakan sedikit terlalu besar. Bahkan alis Wang Jian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak merajut erat. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis skala hitam. Haha, arena skala hitam hanya demikian. Bocah, kamu benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Karena Anda memandang rendah arena skala hitam, maka mari kita bertaruh. Bagaimana dengan itu? Yu Ying berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, gunakan apapun yang kamu bisa, aku akan menerimanya. Baik. Anda dan saya memiliki pertempuran alkimia sekarang, jika Anda kalah, nyahlah dari ibu kota kerajaan besar emas berkilau untuk saya, dan Anda tidak akan pernah memasuki pavilion surgawi alkimia lagi dalam hidup ini. Yu Ying berkata sambil tersenyum dingin. Jika kamu kalah, Yi Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Saya tidak mungkin aku kalah. Jika saya kalah, saya juga akan keluar dari ibu kota kerajaan besar emas berkilau, tidak akan pernah memasuki Alchemy Celestial Pavilion lagi dalam hidup ini. Yu Ying berkata tanpa ragu sedikitpun. Saat Wang Jian mendengar, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Kedua orang ini adalah bakat langka, eksistensi yang sangat mungkin memasuki Alchemy Celestial Pavilion di masa depan dan menjadi tetua Alchemy Celestial Pavilion. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kerugian yang luar biasa bagi Alchemy Celestial Pavilion. Tidak mungkin, setiap orang adalah alkemis surgawi alkimia. Anda tidak boleh merusak semangat harmonis, kata Wang Jian. Tapi Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Oke, okay, aku akan menerimanya."